Jadi kemarin aku mau beli sebuah batu gold seharga 58 juta ya guys ya. Habis itu pasti kalian like video ini guys. Karena di next video aku bakal beli batu redstone atau lapis lazuli ya guys ya. Kalian komen di bawah guys. Jadi ketika batunya datang, kita mencoba untuk menghancurkannya. Tapi batu gold kali ini sangat padat sekali karena ini adalah versi 2 dari penjualnya guys ya. Bahkan sampai kita lompat-lompat pun dan menggunakan sebuah gear masih saja tidak mempan sama sekali guys. Tapi di sini kita masih banyak lagi memiliki bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk menghancurkan batu gold yang udah kita beli ini guys. Seperti bola meteor, terus tipe yang sangat keras banget. Tapi masih belum bisa menghancurkan batu ini guys. Jadi akhirnya kita memutuskan lagi untuk menggunakan pickaxe yang emang untuk menghancurkan batu dari Minecraft ini guys ya. Katanya di dalam box ini berisikan emas dan harta karun yang sangat banyak sekali. Tapi bisa juga kita mendapatkan zonk dan malah rugi guys ya. Tapi ternyata ketika kita menggunakan sebuah ledakan, ini yang terjadi guys. Guys, hari ini kita bakal coba buat menghancurkan batu gold yang udah aku beli di internet seharga 58 juta ya guys ya. Semoga aja di dalam ini nggak zonk ya guys ya. Karena kita selama kita membeli batu-batu kayak gini dari kemarin yang obsidian, bedrock, diamond, itu kita mendapatkan balik modal ya, minimal balik modal ya guys ya. Nah sekarang karena balik dari kalian request, bang coba beli ya batu gold di dunia nyata. Ini dia guys. Dan kita bakal hancurkan ya guys ya, dan kita bakal gacha kira-kira kita balik modal apa enggak minimal ya guys ya. Tapi pasti kalian tekan tombol subscribe karena satu subscribe sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga ya guys ya. Awas cel. Let's go, Jel! Ini tombak sakti warna emas, Jel! Hati-hati! Hati-hati, Jel! Coba ya! Lihat kekuatannya! Kayak apa ini? Langsung tenyok ya, guys! Langsung lewat, guys! Ini benar-benar sakti sekali, guys! Coba aku nombak sekali! Sakti sekali guys, kita tombak lagi. Sini aku nih. Awas ya, tombak lagi guys. Ini tombak emas ya guys, kita beli sekitar harganya 50.000 guys. Tapi tombak sakti nih guys, kalian lihat sini udah ada tali. Ini sini udah kebal, udah pro, soalnya nanti kebal. Kita coba aja guys, kita buktikan guys. Oh my god. Oh my god. Lihat coy, benar-benar bolong guys. Mantap. Cil, bisa cil kau. Wih, dapet emasnya cil. Buset lumayan guys. Kita kantongin dulu guys. Lagi sekali, bocilin hoki nih. Kita pakai ini ya guys. Kau lempar apaan cil? Yang betul loh kau lempar ya cil. Bisa ngelempar gak sih bocil ini guys? Untuk aja usap kesana. Gini guys, kita bakal coba buat empat. Buset, ini sangat kuat sekali guys. Let's go everybody. Ini dilakukan oleh profesional seperti Frost Diamond. Ingat sekali lagi guys. Okay. Yang selanjutnya guys, kita bakal mencobanya menghancurkannya menggunakan gate tauran ya guys ya. Gate tauran tuh biasanya kayak gini cara pakai guys. Mental kalian kalau pakai tauran tuh harus kuat mentalnya guys ya. Dulu nih guys, tapi jangan ditiru ya guys ya. Bisa kayak gini cil. Macam tamu. Tuh cik muda nih. Serem juga cuy. Serem juga. Bermain gear seperti guys. Bam. Wah serem nih guys. Wah gearnya bisa guys. Ini senyata gear biasa ya guys ya. Bukan gear biasa nih. Bukan gear biasa nih guys. Gear sudah isi. Anti kebal nih guys. Hancur guys. Kita gergaji terus guys. Buset. Wih, keiris cuy. Ini gearnya kali mayangnya guys. Sampai hancur rebur begini guys. Tadi gearnya masih bagus ya guys. Buset. Ini kita cuma bisa ngancurin segini doang cuy. Wah ini mah baru 1% kita hancurkan menggunakan gear. Ini gak penting guys. A few moments later. Sekarang kita akan menggunakan benda yang kemarin kita dapatkan nenek moyang ya guys ya. Cil, ini kita harus gimana caranya guys? Aku naik pakai minyak sudah bisa. Biasanya kayak gini kan? Kembang. Oh, cil. Oh, jangan dong. Bocil. Mana kayak? Hancur, cil. Masa kayak gitu? Hancur, cil. Oh my god. Ini dia guys, lalu batu guys, main guys. Sakit. Udah semuanya cil, kita hancurkan guys. Susah sekali sih. Sampai patah guys. Senjata nenek moyang kita aja patah guys. Untuk menghancurkan batu ini guys. Berarti batunya sangat kuat sekali guys. Sampai patah guys. Jelas. Ya sudah. Iya. Mau gimana guys? Batu 58 jelas. Juta guys. Iya. Hancur coy.
Sakit guys, aku guys ketika pas mukul. Ini sakit ya guys, merah kayak gini guys. Yuk, wah, ini baru dajal sih. Ini batu terdajal yang pernah kita coba ya guys. Kedua nih. Mari kita pakai ini, Cil. Selanjutnya adalah batu lempar Dragon Ball ya guys ya. Biasanya kalau orang lomba bisa kayak gini cara makai, Cil. Pastiin kalian tekan tombol subscribe dan satu subscribe sebenarnya satu langkah kebaikan kalian menuju surga guys ya. Jadi sampingin kayak gini. Enggak gitu diginiin. Gimana rasanya? Hancur cuma satu guys. Kita ulang ya guys. Gimana kayak gini? Ya. Gini. Gak bisa cuy. Ini batu besi loh guys. Aku sekali ya. Aku sekali. Hancur cuy. Aku sekali. Mana nih? Oh cuy. Ini benar-benar mas ini harus kita keluarkan cuy. Ini kayaknya kita udah balik modal cuy. Dari mas ini. Hancur. Oh my god. Hancur guys. Sudah dapat mas guys. Lumayan guys. Coba. Ancur kayak depannya nih. Coba. Emotional. Oh, jadi kok begini. Bola Dragon Ball. Bola Dragon Ball. Mantap sekali, Cil. Coba, Cil. A few moments later. Ya betul dong, Cil. Kekuatan sakti pakai, Cil. Woi, jangan dong. Mau kaca dilempar pada guys. Gulan. Sakti Megalodon. 99 plus nih. Apa? Apa sih? Wih, tapi lepas, Cil. Satu lepas, guys. Lumayan, guys. Kita katongin, guys. Ya ampun, Cil. Ini bisa nih sekarang. Sekarang hancur. Coba dong. Yang betul, gue hancurin. Oke. Okay. Let's go, Cil. Cil, ini loh. Mana bolanya sekarang? Mana? No! Kayaknya di sini, Cil. Gali. Wih, mana bolanya? Kita bakal pakai alat ini guys. Jadi ini adalah peluru shotgun ya guys ya. Kalau kalian lihat guys. Maksudnya ini peluru sniper. Ini benar-benar tajam sekali guys. Ini kita temukan waktu di kita gali tanah ini kemarin mencari harta karun ya guys ya. Jadi ini peluru sniper runduk guys. Jadi kalau ini kena benar-benar pakai snipernya foto bocor ya guys ya. Bocor kelapanya guys. Kepala tuh kelapa, bro. Kelapa lah, Cil. Let's go guys. Sniper runduk peluru. Buset. Mana dia? Belakang. Mana dia? Oh, guys. Wah. Wah, talinya pun langsung kegulung kayak gini guys, sudah aku bilang ini sniper runduk coy, pelurunya guys tuh. Iya. Kita coba guys, di depan sini guys ya. Kita pokoknya harus menghancurkan ini sih. Sniper. Apaan nih? Sniper runduk. Suaranya. Kita pakai bola ini aja coy, lebih mutakhir guys. Boom. Ini lebih kuat lah kaki guys. Kayaknya penjualnya udah ada pembaruan sedikit untuk batunya mereka ya guys ya. Ini benar-benar OP sekali, enggak bisa dihancurkan guys. Sniper runduk. Sekali lagi guys, kita kasih sniper runduk. Enggak bisa guys, kita harus melakukan sesuatu hal yang baru lagi guys. Gimana kalau kita pakai ini guys? Ini coy. Senjata toh. Biasanya palu tor tuh kan kayak gini guys. Set. Woi. Hei. Terus balik lagi set. Hup. Hup. Jatuh ternyata guys. Gak bisa guys. Oke deh. Ayo bro. Kita bakal coba buat hancurkan ini guys. Ketinggian bukan ya guys. Wah hancur guys. Hancur guys. Set. Hah. Apa nih? Waduh udah upgrade memang nih dia nih. Coba hancurkan guys. Hancurkan guys. Hancurkan guys. Hancurkan guys. Hancurkan. Hancurkan. Hancurkan combo kanan kiri atas bawah. Kiri atas kanan kiri bawah. Baru segitu loh guys. Ini betul-betul kayaknya penjualnya udah ada upgrade nih. Versi batu Minecraft di dunia nyata versi 2 aja lebih OP. Iya, lebih OP. Gimana? Kita pakai senjata selanjutnya aja. Lebih OP lagi nih guys. Senjata panah bom. Jadi guys, kita pakai busur panah dari nenek moyang kita ya guys ya. Dan ini kita cuma bikin sendiri yang ini guys kali ini guys, bukan pembalas setan ya guys. Kita bakal coba guys. Pastikan kalian subscribe guys. Let's go guys. Waduh. Macam tak betul je budak ni. Guys, panas di perunduknya ternyata tidak meledak ya guys ya. Tapi kayaknya tadi nge-damage sedikit sih guys. Nge-damage sedikit guys. Tadi gimana ya kenanya? Kayaknya sekitar sinian. Tapi lumayan lah guys, dia mental ya guys. Harusnya dia meledak lagi nih. Ya coba lagi guys. Kita habiskan di perunduk kita guys. Kita coba sekali lagi guys. Panah busur TNT. Dunia nyata ya guys ya. Kan biasanya dimainkan pada panah TNT tuh. Nah ini di dunia nyata tuh yang ini guys. Dia pakai mantra buat hidupinya bisa. Kalian lihat ya guys ya. Iya. Oh, coba. Buat tetas. Buat. Wah, sayang sekali guys. Ini kayaknya batunya mengandung udah ada mantra-mantra kebal ya guys ya. Udah ada kebal guys, sampai kebal ya punya guys. Kita pakai sekali lagi guys. Ini adalah panah double TNT yang ngedakan dua sekaligus bom TNT. Harusnya bisa ngalahin sih guys ya. Kita cobain guys. Pokoknya kali ini harus bener-bener enak ya guys ya. Harus bener-bener meledak guys. Soalnya dia cuma mantul aja. Kayaknya kita kurang deket deh. Soalnya dia mati nih guys. Pas dia mantul tuh mati dia guys. Mantranya apa sih?
Mantap. Harusnya ledakan. Wah, cuma di sini guys, guys. Masih gini guys. Harusnya di sini guys. Harusnya ledakan di sini guys ya. Wah, kita harus mengeluarkan jurus lain ini. Mungkin kita sekarang akan menggunakan X Legendaris Diamond ya guys. A few moments later. Ini dia. Oh my god. Ini kalau biasanya di sinematik itu kayak gini guys. Okay. Ini auto sih guys. Soalnya caranya mining di Minecraft dia menggunakan pickaxe guys. Dan ini pasti paten sekali guys. Walaupun versi 2 tuh ya guys ya, yang dibikin sama yang punya toko. Nah, kita punya alatnya nih guys. Diamond pickaxe yang emang untuk menghancurkan batunya gitu kan. Okay. Coba guys. Oh my god. Beda nih coy. Ini level beda guys. Kita akan cuci sekali baru segini coy. Oh my god. Oh my god. Coba guys. Dar. Oh my godness. Oh my god. Wah, gak bisa nih guys. Wah, ini emang versi 2 sih. Tokonya sangat OP sih, guys. Oh, bisa guys, bisa guys. Kita lapangan dari pinggirnya, guys. Kenapa aku lepas barang ini, guys? Karena dia getar dan bikin tangan sakit, guys. Jadi aku pas lempar, aku lepas ya, guys, ya. Wah, sumpah, guys. Ini batunya masih kita tuh level-level jauh sekali, guys. Untuk kedalamnya, guys. Kita tapi tidak akan menyerah, guys, ya. Let's go, everybody. Let's go. Let's go. Wah. Apa kita harus menggunakan kekuatan yang bocil guys untuk melakukan ini semua? Ya bocil, bantu gue aja. Mana? Nih, ada kodok guys, ada kodok ada di batu god guys. Ayo bocil, sikatlah bocil. Kita harus bisa mengasarkan ini. Yang betul dong, bro. Ini udah betul. Jangan pakai itu ya bocil, ini versi 2 nih. Bocil, buset, udah berapa ini? Kuat banget nih, udah bilang. Bikin lagi. Tapi ini alat yang emang untuk ngacurin guys. Wush, suara api guys. Keren. Wush, suara api guys. Ayo cil. Ada. Wih, keluar api guys. Cara bikin api zaman dulu gitu deh. Ini bener-bener bakal kasih guys, soalnya bisa keluar api kayak gitu guys. Terus ayo cil, terus kita hancurkan semua. Ini soalnya bakal ada emas ya cil. Upset. Ayo cil. Guys. Ayo cil. Betul-betul keluar apinya tuh, keluar api banget guys. Soalnya nih versi 2 ini OP sekali coy. Udah sampai kok, biar aku aja. Belum. Udah sampai ya bocil guys. Oh my god. Apaan nih, pukul sama ya bocil guys. Buset, ini OP guys. Ini OP sekali guys. Buset, udah bergetar sih guys. Mana aku ngeliat dulu ya bocil. Buset, ini sudah retak guys. Benar-benar udah retak banget guys. Ini sebentar lagi kayaknya kita berhasil guys. Terus bagian sini guys, batu-batu emasnya udah kita hancurkan semua guys ya. Terus di bagian belakangnya ya bocil kayaknya. Cuma nyari batu emasnya aja dia guys. Yang dihancurin tuh ininya batunya, bocil bukan nyari emas. Kita coba guys, tadi apakah kita balik modalnya dengan batunya bukan dalamnya guys? Oh, kita coba aja dalamnya guys ya. Pastikan kalian subscribe guys, satu subscribe sebenarnya satu langkah kebaikan kalian menuju surga ya guys ya. Hancur coy. Ada coy, sudah mulai hancur nih guys. Kita coba. Oh bisa nih ya bocil. Guys. Wah ini sekarang nih, ada kotak di dalam kotak seperti biasa guys, developernya guys ya. Iya. Wah ini mau dijadiin batu sama dia. Wah kalau kayak gitu mah susah, lain kali kita hancurin punya dia guys. Kira-kira di next video kita bakal hancurin apa, coba kalian komen ya guys ya. Let's go. Wah jago sih guys. Kita hilangkan dulu semua nih guys. Gak bisa tuh. Oh bisa nih guys. Hot screen. Bisa guys. Skirit. Oke, daripada kita hancurin semua guys, kita bakal hancurin. Udah biar boom, biar kebuka atapnya guys ya. Caranya simpel guys, tinggal begini kan saja guys. Apakah ini mengguncang dunia? Gimana coy? Wah guys, ini tebal sekali guys. Kita buka sedikit lagi guys ya. Apa isinya guys? Gak lubang guys. Apaan tuh? Wah kayaknya ada sesuatu dalamnya guys. Kita harus buka guys. Ini asap ini benar-benar tebel banget guys. Dalam kayaknya guys, pasti ada sesuatu yang sangat berharga di dalam sini guys. Let's go everybody. Kita masukkan ya guys ya. Apakah ini akan mengguncang dunia? Pastikan kalian subscribe. Satu langkah kebaikan kalian menuju surga guys. Masih belum kah? Belum bisa kah? Ini udah mulai rehat ya guys ya. Wah gak bisa guys. Gak bisa guys, ini kuat sekali guys. Ledakan dajal guys. Kita coba guys. Tidak terjadi apa-apa guys. Sekarang yang terakhir guys, ledakan terakhir ya guys. Habis ini kita barbarin aja guys. Sambil istirahat dulu guys. Tadi soalnya capek banget kita pakai senjata Diamond Pickaxe itu sangat menguras tenaga banyak sekali guys ya.
Ini dia kembang api jagoan. Apakah ini bisa mengguncang box ini guys? Untuk kita balik modal ya guys ya. Let's go everybody. Kita lihat guys. Bantu terbang guys. Wah, kayaknya sudah mulai rapuh sih guys. Tenaga aku juga udah pulih guys. Buset. Oh, ada lapisannya ternyata di sini guys. Habis ini dia guys ya. Let's go lah, kita sikat aja lah. Cross debris bos. Senggol. Hancur guys. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Isinya apa kan ini? Pro. Oh my godness. Oh my godness. Look at that bro. Kita tunggu dulu guys sampai benar-benar bunyi enggak sampai bisa dibuka ya guys. Mantu. Wah, sempak guys. Ada kotak di dalam kotak guys. Iya guys, betul ada kotak dalam kotak loh. Wah, kita harus lebih bekerja keras lagi untuk membuka ini guys. Oh my god, why? Woi, aduh. Ya apaan tuh? Gak ada apa-apa lagi guys, tinggal ini guys. Yang harus kita buka lagi guys. Satu kotak lagi seperti biasa guys ya. Luar api coy. Apa kita akan menggunakan skid bomb? Coba dulu guys ya. Skid. Oh bisa guys, bisa. Ini sampai hancur kayak gini coy. Sampai hancur guys. Wah. Coba ya guys ya, kita hancurkan lagi guys. Dari atas guys, spirit bomb aja guys. Takutnya kalau kita pakai itu masnya kena lecet ya guys ya. Iya. Kita pakai ini guys. Hancur coy. Oh my god. Oh my godness. Guys, kita harus lanjutkan sekali lagi guys, dari atas ini guys. Sekali. Wah, coy. Oh my god, kita mendapatkannya lagi guys. Dapat, wah, emas yang sangat banyak, telur emas juga guys. Mantap. Wah. Auto kaya kita guys. Gimana guys, di next video kita bakal hancurin apa lagi guys? Apakah batu redstone atau batu lapis lazul ya guys ya? Coba kalian komen guys di bawah guys, kita bakal beli guys. Itu kalau gak salah lebih mahal lagi guys, harganya 98 juta guys ya. Dan guys, mungkin segitu video kita ini, dan misalkan kita akan selalu kita bakal. Bye bye.